dakwah itu bukan mempermalukan, tapi mengajak orang pada kebaikan dengan tetap menjaga kehormatan orang tersebut. Dakwah itu tidak hanya menghukumi, tapi dia merehabilitasi. Dakwah itu butuh kesabaran. Dakwah itu harus dijalankan bil mau'idatil hasanah, dengan kata-kata yang baik dan santun, tidak menyakiti, dan bil hikmah, dengan kebijaksanaan dan kreativitas. Dan yang terakhir, dakwah itu butuh kerendahan hati. Karena itu, dakwah tidak bisa hanya bermodalkan niat, tapi juga kompetensi. Dan dakwah tidak dibatasi dengan hanya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah serta ilmu-ilmu agama. Kamu mengajarkan segala ilmu baik kepada orang lain, maka itu dakwah. Kamu tersenyum kepada orang lain, maka itu dakwah. Kamu diam ketika kamu tidak tahu, itu juga dakwah. Sehingga jangan pakai nafsu dalam berdakwah.